gaya bebas Wilson Sim 49 dan 54 saat ini dilakukan pada tahun 2019 di terbuka Malaysia. Kita akan lihat Terence Ng di lorong yang ketiga. Kibung Puong Hu dari lorong yang ke-8 dapat kedudukan mereka menuju ke 50 meter yang pertama. Tapi di lorong dua sekali sekarang ini yang berada di tempat yang pertama itu adalah Brian Leong yang berada di lorong yang pertama dan dia sampai terlebih dahulu diikuti dengan Tong Yujing dan Terence Ng sama di tempat yang ketiga. Brian Leong dari Res Ketuan yang berada di depan sekarang ini mendahului lain-lain perenang dengan kita lihat Terence Ng yang cuba untuk mengejar. Mereka akan sampai agar dapat antara dua perenang ini di antara Brian Leong dan Terence Ng di lorong yang ketiga. Siapa yang sampai terlebih dahulu? Terence Ng yang sampai menewaskan Brian Leong di tempat yang pertama. Rapat kedudukan tidak suka untuk kita lihat. Tapi Terence Ng yang sampai dengan masa 51.34 saat dia mengejar Brian Leong dengan 0.016 saat di belakang Terence Ng dan Chris Chiu dari Pulau Pinang yang berada di lorong yang ke-6 dengan pingat gangsa. Kita saksikan sekali lagi permulaan. Kita berikan tumpuan di lorong tengah Terence Ng, tapi di lorong yang di luar sekali, lorong yang pertama, Brian Leong dari wilayah Persekutuan yang berada di depan. Tapi ketika ada 50 meter yang terakhir tadi, kita lihat Terence Ng mengejar dan hanya 0.16 saat sahaja berada di depan Brian Leong untuk memenangi pingat emas. Sementara Chris Chiu yang bermula dari di lorong yang ke-6 memenangi pingat gangsa. Kita akan saksikan nanti sebentar lagi pesan rasmi bagi 100 meter gaya bebas lelaki akhir.